rangkuman penuh perlawanan separuh akhir yang kedua Unified Film Malaysia di antara Johor Darul Ta'zim dan juga Terengganu dengan menyaksikan JDT terlebih dahulu membuka tirai jaringan. Mereka memperolehi sepakan penalti selepas insiden yang melibatkan Adib Aizuddin dan juga Safawi Rashid pada minit ke-41 yang disudahkan oleh Fernando Marquez. Tenang beliau untuk menewaskan Sufian Rahman. Bagi Marquez meletakkan Johor Darul Ta'zim mendahului 1-0 dan mengikat kedudukan secara agregat. Ini adalah jaringan yang kelima buat Marquez bagi kempen Piala Malaysia untuk JDT di musim 2018. Dan di separuh masa yang kedua, usaha dilakukan oleh Johor Darul Ta'zim untuk mereka menggandakan kelebihan. Percubaan yang dilakukan oleh Hazwan Bakri berjaya ditampan Sufian Rahman. Antara individu yang memastikan dan juga turut memberikan sumbangan terbesar dalam kejayaan Terengganu pada malam ini. Insiden yang melibatkan Kipre dan juga Govin Ong. Perlawanan diteruskan yang memberikan jaringan yang kedua. Tandukan Fernando Marquez terkena palang. Kemudiannya umpanan semula dari Safawi disudahkan oleh Gonzalo Cabrera untuk meletakkan Johor Darul Ta'zim mendahului 2-0. Dan mereka memiliki kelebihan secara agregatnya. Antara lintang yang dilakukan oleh Hazwan Bakri disambut Fernando Marquez. Bola singgah di palang gol, tetapi Cabrera melihat kedudukan dan juga meletakkan bola di penjuru kiri pintu gol Terengganu untuk menggamatkan Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus dengan jaringan yang kedua buat JDT. Tapi selepas itu Terengganu tidak mengalah. Umpanan dari Litak, ledakan sempurna yang dilepaskan oleh Cece Kipre untuk jaringan pertama Terengganu, mengikat kedudukan secara agregat. Tetapi pada situasi kelebihan jaringan di tempat lawan yang meletakkan Terengganu berkelebihan untuk meneruskan kemarahan ke pentas final Piala Malaysia 2018. Fariza Manlas tertewas dengan ledakan dari Cece Kipre. Dan usaha demi usaha dilakukan oleh JDT untuk mereka kembali mencari jaringan, kembali mencari kelebihan, tetapi dinafikan oleh Sufian Rahman. Akan refleks yang ditampilkan Sufian menyelamatkan pintu gol Terengganu. JDT mencuba menerusi percubaan Gonzalo Cabrera yang tidak dikawal dalam kawasan penalti. Begitu juga dengan lambungan Nacho Insa. Sufian menjadi penghalang untuk memastikan pintu gol Terengganu terus dipertahankan. Lambungan yang dilakukan oleh Nacho untuk Marquez, tapi bola terlepas. Gonzalo Cabrera terus menjadi penggerak dan juga usaha untuk melakukan asakan, tetapi tidak pada situasi ini. Dengan bola dapat dirampas oleh Ashadi Samsudin, pemain gantian yang melihat kedudukan Cece Kipre yang tenang untuk menewaskan Fariza Malias buat kali yang kedua. Pada situasi 2-2 dengan Ashari melakukan lorongan bijak melepasi Marcos Antonio. Kemudiannya Kipre tenang untuk meletakkan bola sekali lagi ke dalam gawang Johor Darul Ta'zim bagi membawa Terengganu ke peringkat akhir. Statistik perlawanan menyaksikan 9 percubaan tepat dilepaskan.